Upacara bendera pada Senin pagi di Mapolres Majalengka diwarnai oleh aksi 10 orang siswi TK Kemala Bayangkari 32 Polres Majalengka unjuk kebolehan usai menyerahkan reward kepada 10 anggota polisi yang berhasil mengungkap kasus dan pengabdian yang baik selama bertugas. Unjuk kebolehan adalah dengan menampilkan tarian kreasi senam para siswi TK di hadapan ratusan anggota Polri. Kemahiran senam para siswi ini dibuktikan saat mengikuti kejuaraan di Polda Jawa Barat hingga meraih juara pertama. TK Kemala Bayangkari 32 Cigasong berhasil menyabet gelar juara pertama senam kreasi tingkat Jawa Barat di Mapolda Jawa Barat dalam rangka HUT Yayasan Kemala Bayangkari ke-39 tahun 2019. Karena berkat banyak pihak juga gitu, keberhasilan ini bisa diraih oleh anak-anak sebagai pembuktian bahwa sekolah kita mampu bersaing, mampu berprestasi di event Jawa Barat. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.